Pihak BPJS Kesehatan memastikan masih menanggung biaya 8 penyakit katatrospik sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini membantah beredarnya informasi tidak ditanggungnya 8 penyakit berbiaya dan beresiko tinggi. Kedelapan penyakit tersebut diantaranya jantung, gagal ginjal, hingga leukemia. BPJS Kesehatan menegaskan pembagian beban biaya kepada peserta BPJS masih wacana dan membutuhkan kajian panjang. 8 penyakit tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu tidak benar, dan itu adalah hoax. Kita pastikan bahwa sampai dengan sekarang BPJS Kesehatan tetap menjamin 8 penyakit katastrofik tersebut. Apakah cost sharing akan terjadi? Itu masih dalam bentuk kajian yang cukup panjang. Saat ini baru menjadi referensi saja. Pemerintah telah memberikan subsidi untuk penyakit-penyakit katastrofik. Pemberian dana berlangsung dari tahun 2004 hingga 2013. Namun, sejak bertransformasi dari ASKES ke BPJS pada tahun 2014, belum ada regulasi yang mengatur subsidi untuk penyakit tersebut. Meski begitu, BPJS patuh dan tunduk terhadap segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dinar Manggiasih, Francisca Anistianti, melaporkan untuk NET.